Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Sanjay Ryoko. Kalian pernah mendengar presiden pertama kita, H.R. Soekarno itu, almarhum H.R. Soekarno itu mempunyai istri orang Jepang. Nah, bagi kalian yang belum tahu, sekarang istri Soekarno itu di Jepang menjadi entertainer, jadi ya salah satu selebritis ya, yang sering muncul di layar kaca televisi Jepang, hampir setiap hari muncul. Walaupun sudah berumur, tapi masih awet muda ya. Di video ini saya akan membahas istri Jepang Presiden Soekarno yang sekarang masih hidup. Ratnasari Dewi Soekarno, Nako Nemoto atau di Jepang sekarang dikenal dengan nama Dewi, dari kata Dewi itu diganti dengan Dewi karena vokal W di Jepang itu nggak ada, diganti Dewi. Nah, Dewi ini adalah istri kelima Presiden Soekarno, presiden pertama negara Indonesia. Nah, di umur 19 tahun, Dewi ini atau Nako Nemoto ini menikah dengan Presiden Soekarno pada tahun 1962. Dan ketika umur 19 tahun, mempunyai anak namanya Kartika Sari Dewi Soekarno. Nah, anaknya diberi nama Kartika Dewi. Nah, kenapa Presiden Soekarno atau almarhum Presiden Soekarno ini bisa berkenal dengan Dewi? Nah, Dewi ini dikenalkan oleh seorang relasi ketika Presiden Soekarno berada di Hotel Imperial Tokyo. Menjelang redupnya negara Indonesia, Dewi meninggalkan Indonesia dan bermukim di Paris selama 10 tahun. Dan pada tahun 1983, Dewi atau Nako Nemoto ini kembali ke Jakarta. Dan pada tahun 2008 meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jakarta dan bermukim di Shibuya, Tokyo hingga saat ini. Pekerjaan Dewi ini adalah pembisnis, sosialis, dan mungkin dan banyak lagi yang lainnya.